Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di vlog channel aku bersama aku Mamke pastinya. Di video kali ini aku mulainya nggak di dapur seperti biasa, tapi aku mulainya itu di dalam kamar karena aku emang lagi mau make upan. Setelah ini aku mau keluar ke Villaggio, mau belanja sedikit, terus juga aku mau kirim uang karena ada yang harus aku bayar di Indonesia. Aku nggak bisa transaksi lewat bank aku di Indonesia karena transaksinya kena blokir. So, sambil make upan aku sambil ngevlog karena biasanya ada aja yang tanya aku pakai skincare apa, pakai makeup produk apa kayak gitu ya. Oke, jadi sebelumnya kalau cuci muka itu aku pakai produk dari La Prairie. Ini yang baru belum aku buka karena aku masih punya di kamar mandi masih ada. Jadi ini aku pakai ini. Gak bisa aku buka sih sebenarnya. Jadi aku kalau pas makeupan gitu pastinya aku harus hapus dulu sama makeup remover. Aku pakai yang dari Garnier itu yang warna biru. Terus setelah itu aku cuci pakai ini. Nah, dalamnya seperti ini. Terkadang aku juga pakai Lumispa gitu. Jadi aku pakai mesin gitu. Tapi cuci mukanya pakai ini gitu. Pakai produk dari La Prairie ini. Terus setelah itu udah aku cuci sampai bersih dan kadang aku pakai toner ya, toner dari si Pixi itu, tapi jarang-jarang aku pakai. Terus yang setiap hari aku pakai itu aku pakai ini dari Lancome. Jadi pakai ini dulu. Kayak gini. Terus diginiin. Pokoknya sampai merata. Dulu aku itu pakai SK2, tapi karena di Qatar itu nggak tahu kenapa SK2 itu nggak ada guys, produk SK2 di Qatar gitu ya. Jadi so aku pindah ke Lancome. Aku nggak pakai semua produknya SK2, cuman beberapa aja dan kulit aku tuh udah yang bagus gitu. Nah, setelah udah selesai seperti ini, terus aku pakai ini. Ini juga dari Lancome gitu. Lancome juga sebenarnya ada beberapa, ada kayak night cream, eye cream gitu-gitu, tapi aku orangnya simple, aku nggak pakai banyak produk gitu karena kulit aku juga sebenarnya nggak ada masalah, paling cuman kayak kering gitu aja. Selebihnya nggak ada masalah. Dari dulu aku juga nggak tapi jarang banget kukulan itu, jarang banget. Jadi makanya aku nggak pernah pakai produk kukulan itu apa guys bahasa Indonesianya, lupa aku. Ya gitulah, kukul, kalian tahu kukul kan, jerawat, ya Allah, jerawatan kayak gitu. Jadi itu aja. So pakai ini dan pakai ini yang hitam. Dan ini tuh so far so good buat aku. Tapi ya seperti yang aku bilang, pada dasarnya muka aku tuh nggak pernah ada kulit wajah gitu ya, nggak ada, kecuali kadang kering gitu aja. Itu karena kadang kan hormon berubah, terus juga cuaca di Qatar yang kering, terus apalagi kalau musim panas gitu. Kadang winter juga meskipun nggak ada snow itu juga kering, karena ini banget, kering banget. Jadi ya udah itu aja, pakai pelembab. Atau moisturizer ya. Setelah itu udah selesai, aku langsung pakai ini foundation aku dari YSL. Dulu aku pernah review juga. Ini bagus banget karena ini itu ringan gitu. Jadi nggak yang, kan ada kadang foundation itu yang berat banget. Kalau ini tuh enggak, ini tuh ringan banget. Dikocok dulu sebelum dipakai. Dan aku pakainya juga nggak banyak-banyak, cuman satu pump aja. Kadang satu pump itu juga kebanyakan. Terus aku blend sama, atau aku ratakan sama beauty blender. Nah, udah selesai seperti ini. Jadi memang ini tuh nggak full coverage karena aku juga pakainya cuma satu pump aja. Terus sekarang kita beralih ke mata. Di sini aku pakai primer buat mata. Ini aku pakai yang dari Urban Decay. Selalu setia aku pakai yang ini, nggak pernah pindah kemana-mana.
nanti semua produk yang aku pakai bakal aku tulis di kolom deskripsi, oke? Jadi kita ratain aja. Primer untuk mata udah selesai. Aku langsung pakai eyeliner. Ini eyelinernya aku pakai Tattoo Liner dari Kat Von D. Tergantung sih, kadang aku juga pakai yang ink liner, sama juga dari Kat Von D juga. Nah, kalau yang Tattoo Liner ini aplikatornya itu dari brush ya. Ininya itu brush. Ini brush. Kalau yang ink liner, aplikatornya ini tuh kayak spidol gitu. Jadi lebih apa ya namanya, lebih sturdy aja gitu. Nah, aku jarang-jarang pakai eyeshadow. Kalau aku pengen ya aku pakai, kalau aku nggak pengen ya nggak pakai gitu. Most of the time sekarang aku nggak pakai eyeshadow. Oke, aku pakai eyeliner dulu. Ternyata eyelinerku yang Tattoo Liner ini udah mau habis, jadi nggak terlalu ini. So aku harus iniin, mix sama yang ink liner ini. Udah selesai, aku pakai eyelinernya kayak gini, agak sedikit ketebelan, but it's okay. Terus sekarang kita pakai mascara. Ini mascara yang paling aku suka banget dari Maybelline ya. Kemarin aku waktu live itu kesalahan, aku bilangnya dari L'Oreal, padahal dari yang Maybelline yang ini, Hyper Curl. Aku punya banyak banget mascara, tapi yang paling aku suka ini, sampai ini tuh udah habis. Udah habis banget tapi masih tetap aku pakai gitu. Nah, maskaranya udah selesai. Ini aku pakai maskara yang bagian atas dulu karena aku mau pasang ini bulu mata. Jadi kenapa kok aku nggak pakai bulu mata extension ya, yang di kayak ditanam gitu? Pertama, karena itu tuh nggak bertahan lama. Terus di sini juga lumayan mahal juga. Ada sih yang murah, tapi aku juga nggak tahu bagus apa enggak, terus safe apa enggak gitu. Jadi dari dulu aku selalu pakainya yang false eyelashes, yang aku pasang lepas kayak gitu. Karena juga aku tuh orangnya gampang banget ucek-ucek mata. Sedangkan kalau pakai apa namanya yang ditanam extension itu kan katanya nggak boleh ucek-ucek mata atau apa, karena bisa lepas gitu ya. Aku tanya sama teman aku, dia pernah extension bulu mata. Di sini itu satu itu apa namanya, ini paket itu 250 rial gitu. Sedangkan kalau aku beli bulu mata palsu, satu itu paling 55 real dan aku bisa pakai lebih dari satu bulan gitu. Karena aku memang jaga banget ya, nggak aku kenain air. Jadi kalau misalnya pas aku sholat, aku wudhu itu selalu aku lepas. Terus kalau udah selesai ya aku pasang lagi kalau aku mau pasang lagi. Cuman kalau di rumah itu most of the time aku nggak pakai bulu mata guys gitu. Oke, ini udah selesai. Udah aku kasih glue, sekarang aku pasang dulu. Jadi pasangnya itu gampang banget. Tunggu bentar, ini yang bagian ini yang sebelah salah ya. Oke, bener, ini yang sebelah sini. Jadi pasangnya itu mulai dari sini dulu terus ke sini gitu. Ini di apa namanya, di ini susah kamera. Tuh udah selesai. Jadi aku tuh udah pakai bulu mata palsu itu udah lama banget ya, mungkin 11 tahunan dari sebelum aku ketemu Pak Steve sampai sekarang udah punya Emma. Tuh guys, udah selesai. Jadi lebih fresh aja kalau pakai bulu mata ya. Tuh, udah gampang banget. Dan sekarang kita bikin alis. Oh, sebelum kita bikin alis, jangan lupa bulu mata bagian bawah juga harus dikasih maskara. Udah selesai dan sekarang kita pakai alis. Di sini aku masih setia dengan ini pomade aku. Dari dulu sampai sekarang selalu pakai ini. Ini itu dari Anastasia Beverly Hills. Dia juga ada pensilnya yang kayak pensil gitu, tapi aku kehabisan guys. Kalau yang pakai pensil itu tuh malah lebih gampang banget gitu untuk bikin alis ya.
Jadi karena alis aku udah tebel, jadi aku tuh nggak perlu yang bikin frame dulu lah segala macem gitu. Aku tinggal nambahin aja sedikit gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya karena memang alisnya itu udah tebel gitu. Terus aku juga kadang mulainya tergantung, kadang dari sini, kadang langsung dari sini gitu. Udah nggak kayak dulu, kalau dulu itu kayaknya ribet banget. Sekarang aku tuh kalau makeupan udah nggak ribet guys. Jadi udah cepet gitu. Dan makeup aku juga nggak perlu yang ribet banyak produk gitu, enggak primer lah segala macem, terus apa namanya powder ini itu di bag dan segala macam itu enggak, karena kan aku cuman mau ke Villaggio aja. Terus aku juga kalaupun kerja juga ya makeup aku seperti itu, malah kadang less banget ya. So aku tuh cuman bikin ini aja, dipertegas gitu bagian atas, terus di sini biar dipertegas lancipnya gitu. Terus kalau misalnya ada yang apa sih kayak kosong di bagian sini itu aku tambahin. Udah gitu aja. Seperti yang kalian bisa lihat. Lalu pastinya aku pakai ini brow setter. Jadi biar nggak kemana-mana karena emang tebel ya. Jadi aku set pakai ini. Ini tuh gel. Jadi biar tetap nge-shape gitu. Sebelum kita nge-blush on dan highlighter, di sini aku mau pakai ini dulu. Jadi ini untuk hidung aku biar kelihatan sedikit lancip, karena hidung aku seperti yang kalian lihat. By the way guys, please jangan body shaming, karena aku pernah baca di salah satu video aku tuh ada yang komen pas aku pakai kacamata, katanya aku kebanyakan gaya pakai kacamata, padahal hidungnya itu apa sih, dia bilang pokoknya hidung aku tuh kayak karpet, dia pengen injek-injek kayak gitu. Bukan salah aku punya hidung seperti ini juga alhamdulillah aku punya hidung, alhamdulillah bisa nafas ya gitu. Jadi nggak perlulah yang kayak ngejelek-ngejelekin. Kalau kalian ngejelekin hidung aku itu sama aja dengan kalian ngejelekin ciptaan Tuhan kayak gitu kan. Karena kan aku juga nggak minta untuk dilahirkan dengan hidung yang seperti ini tuh udah anugerah dari Allah gitu ya. So ya, don't be a horrible person. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung skip, nggak usah nonton video aku, which is fine. Aku tuh sebenarnya sekarang ini tuh udah nggak sakit hati ya kalau udah kalau ada yang kayak body shaming, oh hidungnya pesek, hidungnya unik, hidungnya gini gitu. Aku tuh nggak apa sih namanya, udah nggak aku ambil hati gitu, because I'm thinking that I'm bigger than you. Aku punya hati, insya Allah hati aku lebih luas dari hati kalian yang suka menghina gitu. So yeah, I just want to tell you, jangan gampang atau jangan mudah membody shaming orang lain gitu. Oke. Okay. Anyway, yuk lanjut. Jadi aku cuman giniin aja. Kalian juga bisa pakai ini jari kalian gitu diginiin. Tapi di sini aku pakai brush. Nanti aku juga bakal pakai jari setelahnya. Jadi ini cuman mau kasih gini aja. Oke, sedikit aja guys. Oh, by the way, di sini aku pakai bronzernya ini dari Anastasia Beverly Hills juga. Nah, terus setelah itu aku giniin. Jadi biar nggak terlalu apa sih namanya, tebel dan obvious banget gitu. Jadi biar kelihatannya lebih natural aja. Nah, setelah selesai, terus aku bakal kasih highlighter pakai jari juga. Ini aku pakai highlighternya dari Bobbi Brown. Udah seperti ini, nggak terlalu tebel. Dan sekarang kita beralih ke apa ini namanya, blush. Oke, ini blushnya aku baru aja beli semingguan atau dua mingguan gitu dari Charlotte Tilbury. Yang ini. Sebenarnya yang apa sih namanya, paling banyak dibeli itu sama orang-orang itu yang Pillow Talk. Tapi Pillow Talk itu buat aku kurang aja, jadi aku pakai yang ini. Ini apa ya? Oh, ini Love is the Drug.
namanya ya. Lucu-lucu. Jadi seperti ini bentuknya, guys. Dan aku suka sama packagingnya, simple. Tapi menurut aku ini banget elegan. Yeah. Tuh, aku kalau pakai ya udah nggak beraturan gitu. Seininya aja. Dan ini aku pakai sedikit itu ya, udah yang langsung jreng gitu. Lebih fresh. Udah selesai. Biar ada sedikit pinkish-pinkishnya di bagian atas. Terus aku pakai sedikit highlighter, juga sama diginiin aja. Ini rambut ikutan kemana-mana. Biasanya aku tali sih, cuman hari ini enggak. Udah guys, seperti itu. Terus sekarang kita berlanjut ke lipstick. Di sini aku cuman pakai lip liner. Ini tuh sebenarnya lip liner. Ini dari Charlotte Tilbury juga yang Pillow Talk. Selain itu aku juga punya ini yang Charlotte Tilbury juga. Yang ini tuh apa? Super Size Me. Ini warnanya lebih lebih apa ya? Lebih dark yang Super Size Me daripada yang Pillow Talk. Tapi ini belum pernah aku pakai, guys, yang Super Size Me ini. Aku suka pakai yang Pillow Talk. Oke, jadi aku pakainya, aku pakai kayak lip liner dulu. Aduh. Oke, terus setelah itu ya udah aku ratain untuk semua gitu. Dan ini itu nggak bikin bibir aku kering. Atau mungkin karena aku sekarang lebih banyak makan sayuran ya, jadi nggak kering gitu bibir aku. Sebenarnya kalau kalian mau, kalian mesti pakai lip balm dulu. Tapi aku tuh banyak banget nggak cocok sama lip balm. Ada dulu lip balm yang cocok, aku beli di Lulu, murah banget. Nggak tahu kenapa udah nggak ada lagi, di Qatar aku cari-cari udah nggak ada, guys. Jadi ya udah, aku nggak ini, nggak pakai lip balm yang lain, karena lip balm yang lain itu memang sih saat dipakai itu enak, apa itu namanya, kayak jadi kayak moisturize bibir aku, tapi setelah itu bikin bibir aku tuh kering, makanya aku udah nggak pernah pakai lagi itu lip balm ya. Aku cuman kayak minum air yang banyak, makan buah-buahan, sayuran gitu, dan sekarang alhamdulillah udah nggak terlalu yang kering-kering banget gitu. Nah, jadi ini dia, seperti ini udah jadi. Kalau menurut aku sih nggak terlalu tebel ya makeup aku, karena seperti yang kalian lihat prosesnya tadi juga aku nggak pakai powder, nggak pakai apa, cuman foundation. Terus setelah itu langsung ke bagian mata, itu pun aku juga nggak pakai eyeshadow. Lalu bagian alis itu juga gampang banget. Lalu setelah itu sebelah hidung aku untuk mempertegas, dan setelah itu blush on dan lipstick. Nah, setelah selesai semuanya, sekarang kita tinggal ngeset. Ini aku pakai apa namanya? Ini Urban Decay yang All Night. Jadi ini setting spray. Selalu pakai ini karena ini itu menurut aku bagus banget. Dulu aku juga pernah pakai yang dari apa itu namanya? Makeup Forever kalau nggak salah, aku lupa. Tapi so far menurut aku yang paling cocok buat aku itu ini gitu. I don't know, mungkin di Indonesia ada lokal produk yang cocok buat kalian. I don't know. Tapi di sini aku paling cocok pakai ini Urban Decay. Dah, pakainya juga cuman sedikit gitu, strut. Udah. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Makanya makeup aku tuh sebenarnya awet banget. Sampai kadang expired dan harus aku buang, guys. Banyak banget makeup-makeup yang aku buang, kayak eyeshadow itu satu ini ya, satu palette gitu. Itu yang paling yang aku pakai itu cuman 3 shade dan selebihnya belum pernah aku pakai, ternyata udah expired gitu. Akhirnya aku taruh luar gitu. Aku buang kan. Oke, jadi udah selesai kayak gini. Sekarang aku cuma mau sisiran rambut. Terus setelah itu aku mungkin aku jepit ke belakang kayak gini. Dan
We ready to go. Oke guys, aku sekarang udah siap untuk pergi. Jadi semoga di video kali ini itu menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sering tanya aku pakai skincare produk apa, terus juga makeup produk apa, kayak gitu. Nah, jadi selain skincare yang udah aku kasih lihat ke kalian tadi itu, aku juga pastinya pakai masker untuk wajah, at least 1 minggu sekali. Itu aku sama Pak Steve biasanya kita barengan pakai maskernya. Terus maskernya itu juga produknya itu nggak menentu, kadang aku pakai Garnier, kadang aku pakai yang lain, pokoknya seadanya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah memang wajah aku tuh nggak ada masalah yang macam-macam gitu, jadi pakai produk apa aja itu sebenarnya is okay gitu. Terus makeup aku juga gampang banget, nggak terlalu ngejreng seperti yang kalian lihat, nggak kayak dulu. Mungkin kalau dulu aku sering pakai yang kayak pink lipstick ya, terutama pink ngejreng, terus merah kayak gitu. Sekarang aku lebih suka yang soft kayak gitu. So ya udah, aku udahin dulu vlognya sampai di sini, nanti aku sambung lagi di vlog selanjutnya. Thank you so much for watching, love you guys, assalamualaikum, bye.